Tadinya gokil, gede banget ya. Tapi ini salah satu anjing yang jinak banget mas ya. Waduh, sepuluh banget sih lebih tinggi. Welcome to Rebeltopia. Jadi di video kali ini gue gak mau bahas anjing, saking groginya nih, gue gak mau bahas reptil. Kali ini kita mau bahas anjing, dua anjing milik Mas Luki Hakim ya. Dan nanti kita bakal tanya-tanya mengenai anjingnya. Apakah ini benar anjing terbesar di dunia? Ya. Kita gak tahu. Kita nanti coba tanya langsung aja ke Mas Luki Hakim. Oke? Jadi gue mau tau, ini anjing yang beneran dia kuat banget gitu? Ini anjing emang kuat banget. Serius, mau aja jawab. Boleh lah, coba. Udah coba. Kuat apa sih dia? Iya, coba. Gimana nih, coba? Oh, enggak nih, caranya gini nih. Jadi yang kanan megang tor, kiri megang biar gini. Dua-duanya nih mati langsung? Talinya masih di tengah atau iya. Lepas kalau enggak? Enggak, masukin. Oke, gua sini ya. Nah, dimasukin. Nah, udah gitu aja. Oke, lagi. Nah, jadi ntar pas pintunya dibuka, anjing ini bakal lari. Nah, jadi gua nahan nih matinya. Harus nahan dong. Jangan sampai jatuh. Dia lepas. Iya, jangan sampai dia lepas. Kacamatanya mau dilepas dulu enggak? Kalau lepas kalau dilepas. Gua denger-denger katanya udah banyak yang jatuh ya. Kacamata pecah udah sering. Udah sering. Ini, makanya sambutin kacamata gua deh. Ye. Jangan di situ. Sini. Kamu kesini. Oke. Oke, coba ya Mas Begakin di sana mengambil mereka. Ya. Gua jaga steady anjing ya. Ini ya. Ya. Oh, saya di depan ada tanggul, ntar padu. 80 kilo versus berapa kilo ini? Hah? Kira-kira nih. Timbang aja dulu. Ya. Mereka udah ancang-ancang buat lari ke depan nih ya. Gua lihat. Oke, yuk sambil maju pelan-pelan. Let's go. Stop. Let's go lah. Let's go lah. Woi, woi. Nah ini sekalian memang mau kenalin sama anjing baru. Oh anjing baru ya? Ini siapa ini? Ini Rhodesian Ridgeback. Gokil sih. Ini gue lagi nge-gym ya. Tarata ini berat banget. Tar. Ini oh nyamin beras. Emang beras apa? Tahu deh, berarti yang harap biar dia ketemu ini. Nah, dua anjing ini jenis apa sih mas? Yang Thor ini jenis apa nih? Ini Kangal, Kangal. Ini Alabai. Ini Alabai. Iya. Ini emang anjing terbesar di dunia. Salah satu anjing terbesar ya. Anjing terbesar kan kayak ada Napoleon, Napolitan kalau nggak salah. Terus ada yang Newfoundland, Alabai, Kangal, dan dia ini masih 1.5 tahun. Ini baru 8 bulan. Lapan ini masih kecil loh. Ini di Indonesia udah banyak belum sih? Apa masih jarang? Masih jarang banget. Malah ini gua masih susah cari betinanya karena cuma ada di satu kennel. Oh. Itu pun terbatas tempatnya. Sekali beranak banyak gak sih kalau anjing gede gini? Iya lebih dari 10. Lebih dari 10 ya? Iya. Lebih dari 10. Gila. Tergolong ukuran kecil, masih kecil tadi udah gede banget nih. Iya. Masih bisa gede lagi dong? Masih banget. Lu lari kesana, lu mau ngerjain gua lagi nih mati. Tor, ayo. Tapi dia tertarik sama anjingnya itu sih soalnya. Tor. Apa boleh nyium-nyium? Satu ke kiri, satu ke kanan. Jadi kebayang kan kalau bisa kita jalan tanpa nggak pakai rantai leher. Iya, ini emang
harus diginiin sih mas, kalau pakai harness yang kain pasti udah iya, lepas robek, bisa juga kita ketarik-tarik. Ini nih dari yuk sana, let's go. Sabar-sabar, jangan lari, pelan-pelan, pelan-pelan. Tuh gede banget. Coba berdiriin mas, aku penasaran dia setinggi apa sih ini sih. Kalau berdiriin di sini. Tuh, sini tuh. Tuh. Ini. Hei. Si Bear ambil. Kalau si Bear biar pegang sama. Dari gue ini warna peti badan. Jangan-jangan ini kenapa nih? Iya, belum tentu kuat. Ton, nih. Nih. Gua maksudnya biar pura-pura enggak sengaja tapi kebaran lo tiba-tiba gitu. Jadi gua salahin gitu. Dia berarti sekarang udah 80 lebih dikit gitu. Tapi kekuatannya sih itu benar-benar keras banget sih, kuat banget sih. Ini dia bukan kekuatan marah ya, cuma pengen jalan. Iya. Kan? Apalagi kalau gigitan bencananya juga sakit kan mas. Iya. Rempet-rempet. Mau lihat taringnya nggak? Nih. Boleh kita lihat coba lihat taringnya. Ya. Lihat taringnya nggak? Close up. Kita lihat kekuatan. Lihat-lihat kita lihat taringnya. Lihat taringnya. Gokil. Gede banget ya. Tapi ini salah satu anjing yang jinak banget mas ya. Karena di kalau menurut gue ya, anjing itu tergantung gimana kita melatih dan ngedidiknya sih. Oh, iya. Ini kan dilatih untuk friendly kan, semua orang tadi bisa nerima masuk ke dalam kandang. Lo masuk kandang aja dia tadi welcome banget ya. Welcome banget, parah. Oke guys, jadi segitu dulu video kita membahas dua anjing Mas Luki Hakim yang gede banget. Parah tuh, kalian lihat gedenya. Oke, thank you banget yang sudah ikutin video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Luki Hakim. Tunggu sini. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Kenapa kayak orang kobam sih? Cap***. Kasih makan. Posisinya tinggi, setinggi mungkin. Terus, kurang tinggi. Kamunya berdiri aja. Diam, Yos! Tinggit kok. Tinggit. Iya, tapi ngasih, tetap ngasih.